pagi, selamat morning, salam baku dapak. Kembali lagi dengan TV Talaut. Sekedar suara rakyat kecil, bukannya mau usik. Hai guys. Setelah semalaman tidur di bagan, yang merupakan pengalaman pertama saya, semua berjalan dengan aman, guys. Kini di pagi hari, saya akan sarapan untuk pertama kali di bagan. Seperti apa keseruan sarapan di bagan, guys? Saksikan videonya. Nasi. Halo Singgawi, sekarang pagi hari ini orang mau smokol sarapan pagi dengan bakar ikan. Jadi di lumpur ini kita berempat akan makan ikan, ikan hasil tangkapan tadi malam. Mereka bertiga strike, saya tidak strike. Apa kita mau makan? Lihat. Nasi. Pagi hari yang cerah, matahari bersinar dengan memancarkan seninya, tak kalah bersapa dengan saya di lautan. Di atas bagan yang terasa sempit bagi saya. Kami berempat sarapan pagi dengan menu ikan bakar. Ongli, Anto, dan Davis mengambil peran masing-masing dalam menyediakan menu sarapan pagi kami. Ikan hasil tangkapan kami semalam menjadi bekal kami di pagi hari. Sambil menanti dua orang jawara tuna yang masih berjibaku di tengah lautan menaklukkan ikan tuna yang menjadi target kami hari ini. Segar Dabu Koleto Chef Davis Rau Anto Tuwuliu Ong Lilu Mehe makan sedap ada di atas. Senyanda. Oh, di muka. Tok, memang ada makan apa, Tok? Ikan apa itu? Deho Arab. Deho deng beh. Dabu Koleto, Davis bilang. Dabu Koleto. Beh, tu dek. Sungai ada bakar? Sungai ada bakar? Itu dia. Merasa sungai le. Only nak makan, ikan bakar dari dia ada makan. Korea. Super Mie Korea. Jadi semua tahu bahasa Korea ke dia. Kalau makan Super Mie Korea, tahu bahasa Korea. Kalau ada kapal Korea semua naik. Tok Deho to ini. Nah, ada panggal-panggal lau ini satu ekor. Nah, ada. Spanggal makan, kalau spanggal kan di rumah makannya makan spanggal, no, apalagi di petampa ini. Akhirnya kami pun harus kembali ke daratan. Setelah dua jawara datang dengan membawa hasil tangkapan ikan tuna mereka, saya dan Davis menumpang pambut mereka.
semua perlengkapan yang saya bawa kini dipindahkan ke Pambut untuk dibawa pulang. Karena memang saya membawa peralatan sendiri agar tidak membuat repot Ongli dan Anto yang adalah penjaga bagan ini, guys. Terlihat wajah yang ceria dari Ferry dan Emmanuel yang pulang dengan membawa hasil. Mesin dihidupkan, haluan Pambut kini mengarah ke daratan. Kami pun berangkat meninggalkan Ongli dan Anto untuk kembali pulang ke daratan. Oke guys, kita sudah akan kembali ke Beo. Setelah dua jawara tuna ini berhasil menangkap dua ekor, seperti apa nanti kita lihat di daratan. Oke guys, kita pulang. Oleh Anto. Dorong dua sadi kita sustau. Saya menolong dua. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together, it's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free. Step back to see the truth around you. From a distance you can tell. You and me, we're meant to be.